Jangan lupa ikutin terus update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Dari informasi lain, laga persahabatan terus saji antara tim All Star Gubernur Kalsel menghadapi tim pelawak dari ibu kota Jakarta yang berlangsung sengit dan penuh semangat di Stadion Upikmi Saker Banjarmasin. Meski berlangsung di bawah guyuran hujan, laga persahabatan antara tim Paman Birin All Star melawan tim pelawak ibu kota yang dimotori Komeng, Rico Ceper, Jarwo Kuat, hingga Gendut Doni dan Taufik Hidayat berlangsung sengit dan penuh semangat. Terlebih hadirnya ratusan supporter di Stadion Upik Mini Soccer menambah semarak laga ini. Hasilnya tim Paman Birin unggul telak atas tim pelawak ibu kota dengan skor akhir 5-0. Bahkan Paman Birin melesakkan satu gol cantik dari tengah lapangan melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi Komeng sebagai penjaga gawang babak kedua. Paman Birin mengatakan melalui sinergi antara seni budaya dan olahraga mampu memberikan semangat juang yang dapat diaplikasikan ke tengah masyarakat untuk membangun banua yang unggul dan sejahtera. Pengen kita garis bawahi adalah maksudnya di anak-anak muda yang membangun banua karena kesalahan yang dasarnya seni budaya dan olahraga. Karena dengan tiga hal itu pasti akan ada yang lebih dalam aplikasi yang ada semangat. Nah, dari semangat itu lagi kebarangnya akan berdampak dan manfaat untuk menarikan persoalan budaya tadi memang sangat luar biasa. Sementara itu, kekalahan telak ini ditanggapi santai oleh Rico Ceper. Ia bergurau timnya dengan sengaja mengalah kepada tuan rumah agar aman saat pulang ke Jakarta. Ya, menarik. Olahraga bersama, sehat, capek juga hujan-hujanan. Ini bukan karena lepek, air hujan. Mainnya capek, karena sebelum main tadi dikasih jagung sama singkong. Jadi perutnya nek, gitu. Alhamdulillah, sehat silaturahmi sama-sama. Bang, 4-0 sengaja mengalah atau di mana nih, Bang? Kita kalah 4-0 karena sebagai tamu yang baik. Tadi kita dikasih tahu sebelum main, kata lawannya Gubernur dan Lanut. Dan Dim, dan Rem, kita membayangkan pulang ke Jakarta aman apa kagak. Makanya kita mengalah 0-4 supaya kita pulang ke Jakarta selamat dan alhamdulillah selamat. Iya, daripada lapangan tutup bagaimana? Laga persahabatan ini sebelumnya tidak diagendakan sehingga memberi kejutan pemilik Upik Mini Soccer Haji Hadimi. Ia berharap kehadiran gubernur dan aktris ibu kota mampu menggairahkan dunia olahraga di Kalsel. Alhamdulillah ya, pada hari ini ada kegiatan yang betul-betul tidak dijadwalkan, ternyata hari ini luar biasa di mana kita dengan grupnya Paman Birin bisa melakukan pertandingan persahabatan di Mini Soccer ini. Jadi ini bukan suatu yang sebelumnya belum direncanakan, ternyata bisa berlangsung. Karena sebelumnya kami juga berharap Paman bisa main di sini. Ternyata tidak diduga Paman siap untuk main di lapangan. Kehadiran tim pelawak atau artis ibu kota di Banjarmasin pada Kamis malam mengisi sebuah acara ulang tahun salah seorang pengusaha sukses di Kalsel. Sehingga pada pagi harinya bersilaturahmi dengan gubernur dalam pertandingan mini soccer. Eko Anggoro, Banjar TV.